Halo guys, kali ini saya akan beri makan ikan toman yang ada di dalam akuarium ini dengan ikan, nah ikan ini guys, di tempat kalian ini ikan apa namanya? Ini kalau di tempat kami ikan tembakang ataupun ikan tambak, dan ada yang bilang juga ikan bulan-bulan, dan ada juga yang mengatakan ikan piawan. Nah, ikan ini ukurannya sekitar 3 jari, ada yang 3 jari setengah. Coba kita kasih makan untuk ikan toman yang ada di dalam akuarium ini. Apakah kira-kira dia mau makan? Nah, itu dia. Apakah kira-kira dia sanggup makan ikan ini? Coba kita langsung kasih ke ikan toman kita yang lagi kelaparan. Oke. Kita paskan dulu kameranya. Oke guys, ini ikannya sudah kita siapkan dan ini coba kita kasih dari luar dulu ya. Wah. Wow. Nah. Wow. Wow, serem banget. Tanda dia udah pengen banget dia makan ikan ini. Ah. Wow, dia muter-muter guys. Wah. Kira-kira kalau kita masukkan berapa ekor yang bakal dimakan? Ini ada sekitar 5 ekor ikan piawan dan juga 1 ekor ikan sepat. Coba langsung kita masukkan seperti apa keganasan ikan toman ini saat menyambar makanan yaitu ikan piawan. Oke. 1 2 3. Belum. Satu, masuk satu, langsung mulut guys, gila, satu ekor langsung disambar, gila, ngeri banget. Mana yang bakal didulukan? Dua ekor masuk guys, langsung masuk mulutnya, gila luar biasa, sambarannya. Padahal ikan ini termasuk ikannya besar ya. Nah, lihat itu. Wow, telan habis. Dua ekor masuk mulut. Berikutnya, ikan mana lagi yang akan disambarnya? Lagi proses penelanan ya. Tuh, di depan ada ikan sepat, apakah langsung? Belum. Masih proses penelanan. Gila, luar biasa banget. Mungkin ikannya ini masih proses, masih dalam pertengahan perut. Nah, oke, dia masih pelan-pelan, masih proses penelan tuh, itu masih di dalam perutnya. Mungkin mulai dibiarkan turun sebentar, cari mangsa lagi, apakah kira-kira mau makan, incar ke bawah, satu, dua, wis, gak kena. Gak kena guys, mungkin masih, coba. Turun ke bawah sedikit, masih lirik kanan kiri, mana yang akan dihajar kali ini, kejar sedikit, angkat sedikit, masih mengelak lagi tomannya, iya, ada di depannya, kali ini coba kita lihat, pelan-pelan, nah, itu dia, sambar, satu, dua, apakah kali ini dihajar, belum juga, gila serem banget guys. Cara makannya itu memang luar biasa ikan toman yang satu ini. Satu, masih nelan tuh, proses masih penelanan juga. Belum selesai dia. Nah, tuh. Keren banget. Nah, oke, kita coba lagi. Apakah kira-kira mau makan? Padahal besar itu ikannya. Oke, dikejar pelan. Santai aja dia, karena perutnya sudah terisi. Karena ikan ini banyak durinya ya, jadi proses penelannya juga mungkin cukup lama. Beda dengan makan ikan lele ya. Masih tahap proses, kita biarkan sampai dimakan habis. Thank you.
Portugis mungkin masih belum mau ya, karena masih proses penelanan. Jadi coba aja ikannya bisa nggak kita ambil nih. Oh, lincah banget ikannya, nggak bisa diambil guys. Jadi kalau kita ambil satu, coba ini kita kasih makan ke dalam, ke bawah sini. Ini ada ikan yang luar biasa. Ini ikannya ganas banget di bawah sini. Coba kita kasih ya. Ah, tuh lihat. Di dalam itu ada ikan monster juga. Belum dapat guys, masih dikejar-kejar, belum dapat juga. Ikannya lincah banget. Nanti dengar suaranya aja kita. Dan di sini juga ada ikan. Langsung sambar.